Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hayyadihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir dari kitab Aqidah Imam Madhab yang empat. Sekarang Al-Mabahathul Khamis, pembahasan yang kelima, Aqidatul Imami Ahmad Ibn Hanbal. Aqidah Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ahlu Sunnah di zamannya. Qauluhu fi Tauhid, ucapan-ucapan beliau tentang masalah tauhid. Ja'a fi tabaqatil Hanabilah, telah disebutkan di dalam kitab Tabaqat al-Hanabilah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Ya'la, salah satu imam madhab Hambali. Innal imama Ahmada su'ila 'anit tawakkul, sesungguhnya Imam Ahmad pernah ditanya tentang tawakkul. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Faqala, lalu Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud tawakkul adalah qat'ul istishraqi, memutus harapan, memutuskan harapan, bil iyas, dengan berputus asa, minal khalqi, dari makhluk. Jadi seorang hamba mukmin yang beriman kepada Allah, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantungnya hati seorang hamba yang beriman hanya kepada Allah di setiap keadaannya. Dia menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin dan dia berputus asa, memutus harapan dari semua makhluk yang ada. Bahkan kalau kita melihat kesyirikan-kesyirikan umat-umat yang terdahulu, bahkan hingga sekarang, akar permasalahan syirik yang dilakukan oleh manusia ini adalah bergantungnya hati kepada selain Allah. Bergantungnya hati seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah tidak boleh bergantungnya hati, menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua keadaannya. Apakah itu keadaan senang, apalagi ketika susah, apalagi ketika mendapatkan kesulitan. Jangan pernah hati seorang mukmin bergantung kepada selain Allah, terlebih lagi ketika mengalami kesulitan. Terlebih lagi ketika mengalami kesulitan, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
terus dia menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar. Bagaimana dia bisa keluar dari kesulitan yang dia hadapi? Semakin dia sulit, semakin besar bergantungnya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada selain Allah, siapapun itu. Karena ini akar permasalahan kesyirikan yang menimpa Bani Adam. Terlebih lagi dalam permasalahan-permasalahan yang sulit dihadapi, mengalami himpitan hidup, kesulitan hidup, mengalami kemudaratan, dia bergantung kepada Allah dan dia yakin yang bisa menghilangkan kesulitan, kemudaratan, himpitan hidupnya hanya Allah. Ini harus menjadi keyakinan seorang muslim, ini tauhid. Jangan semakin susah malah semakin bergantung kepada selain Allah, seperti yang terjadi pada sebagian manusia. Bahkan dulu orang-orang musyrik ketika mereka diberikan kesenangan, mereka bergantungnya kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Sehingga ketika mereka melakukan kesyirikan, itu hanya di waktu senang. Melakukan kesyirikan di waktu senang. Ketika mereka diuji kesusahan, himpitan hidup, kesusahan, kesulitan, mereka yakin orang-orang musyrik, tidak ada yang bisa mengeluarkan kesulitan mereka kecuali hanya Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ketika mereka orang-orang musyrik mengarungi lautan, melakukan perjalanan dengan mengarungi lautan naik kapal, tiba-tiba ombak yang besar akan menghantam mereka, akan menghancurkan mereka. Dan mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka, termasuk Tuhan-Tuhan mereka yang biasa mereka sembah, mereka yakin tidak akan bisa menolong mereka. Mereka yakin yang bisa menyelamatkan mereka dari ombak yang besar yang akan menghantam mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka orang-orang musyrik berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Jadi orang musyrik terdahulu ketika senang mereka syirik, ketika susah mereka kembali kepada Allah, tahu Tuhan-Tuhan mereka yang batil yang mereka sembah selain Allah tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka tahu hanya Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan selanjutnya, falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. Maka tatkala Allah Ta'ala menyelamatkan mereka sampai ke daratan dari ombak yang besar yang akan menghancurkan, membinasakan mereka, Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yushrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Ini orang musyrik terdahulu. Orang musyrik terdahulu. Seharusnya orang muslim di waktu senang dia bergantung kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Di waktu sempit dia semakin dekat kepada Allah. Ojo tambah susah nang kuburan. Ya, seperti kubur Iyun. Semakin susah mengadunya kepada orang mati. Nauzubillah min dzalik. Terjadi enggak yang seperti ini? Saya ngomong seperti ini di zaman kita sekarang. Tambah susah, tambah jelungup nang kesyirikan. Ya, gitu. Tambah susah, seharusnya tambah mengadu kepada Allah. Seorang muslim harus yakin tidak ada yang bisa mengeluarkan kesulitan seorang hamba, kesusahan seorang hamba kecuali hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan, memberikan ujian, kemudaratan, kesulitan, kesusahan, tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan, kemudaratan itu kecuali Allah. Kenapa kita kembali bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin sulit seharusnya seorang hamba kembali kepada Allah.
subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Allah. Ini semakin sulit, malah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim harus yakin, kesulitan yang diadukan kepada Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan seorang hamba dari kesulitan. Ini harus yakin. Harus besar bergantungnya seorang hati, seorang hamba kepada Allah, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan pada zaman kita sekarang, termasuk diantaranya sebagian muslimin yang melakukan kesyirikan, di waktu senang mereka syirik, di waktu susah tambah syirik. Di waktu susah semakin syirik. Inna musyriki zamanina. Bahwasanya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan pada zaman kita sekarang ini, aghladu syirkan, lebih besar kesyirikannya, minal awwalin, dibandingkan orang-orang musyrik pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang-orang musyrik pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, mereka melakukan kesyirikan di waktu apa? Di waktu senang saja. Ketika mereka di waktu susah, kembali mereka kepada Allah, tahu Tuhan-Tuhan mereka yang batin, yang mereka sembah selain Allah, tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka tahu itu. Mereka tahu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Karena orang-orang terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu, itu melakukan kesyirikan hanya di waktu senang. Ya, kalau bahasa kita, duwe akeh iku syirik, gitu loh ya. Boleh gagal belak duit, kembali kepada Allah gitu. Kalau susah, kembali kepada Allah. Wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka mengikhlaskan ibadah, berdoa hanya kepada Allah di waktu mereka susah, sempit. Soalnya seorang muslim, semakin susah dia semakin mendekat kepada Allah, mengadukan semua problematikanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada selain Allah. Apalagi berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Na'udzubillah min zalik. Orang sesat yang paling sesat di atas muka bumi ini adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini nas Al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat yang 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, sementara selain Allah itu tidak akan pernah bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Hanya Allah yang bisa mengeluarkan kesulitan hamba-hambanya. Harus yakin ini akidah seorang muslim. Ya, ojo teko nang kuburan gitu ya. Ini fenomena kuburan ini mengerikan di zaman kita ya. Benar atau tidak ini saya ngomong? Fenomena kesyirikan dalam kubur ini loh. Mengingatkan kesyirikan, bahaya kesyirikan terhadap kuburan, mereka mengkeramatkan kuburan, tapi masjid dibakar. Lu kan akali nang di ini, akal waras sih. Ya, mereka lebih mengkeramatkan kuburan daripada masjid Allah. Di mana letaknya akal sehat manusia? Mereka berani untuk membakar rumah Allah, tapi mereka takut. Apa? Mereka tidak berani untuk meninggalkan kesyirikan dalam kubur mereka. Kesyirikan kubur mereka. Nah, itu yang terjadi di negeri kita ini ya. Masya Allah. Kira-kira ada orang musyrik terdahulu berani membakar masjid, Pak? Ada riwayatnya? Insyaallah. Iki malah sing bakar wong Islam ya. Insyaallah ya. Kadhe ngakune Ahlussunnah wal Jamaah lho iki lho ya. Sing gara ndas puyeng ya. Ngakune Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah. Ahlussunnah wal Jamaah itu jauh dari kesyirikan. Ahlussunnah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ya. Terus teriak-teriak Ahlus Aswaja gitu ya. Gitu. Insyaallah. Terus kemudian wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wa syiddah.
Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman kita sekarang itu senantiasa dalam kesyirikan, apakah itu di waktu senang apalagi di waktu susah. Syirik senang, susah, tambah nemen. Itu tambah nemen. Nah, kita seorang muslim hanya bergantung kepada Allah, mengadukan semua kesulitan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa mengeluarkan kesulitan, kesempitan seorang hamba. Jangan mengadukan kepada selain Allah. Berdoa kita kepada Allah di waktu-waktu mustajab, di waktu antara azan dan iqamah, di antara azan dan iqamah, terus kemudian sepertiga malam yang akhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kita adukan semua problematika hidup kita. Apalagi kita seorang muslim, bangun di waktu sepertiga malam yang akhir. Jangan seperti orang awam. Tang ini subuh telat-telat. Mana ya? Enggak tahu salat malam. Insyaallah. Seorang tuntut ilmu bangun salat malam, mengadukan semuanya, problematika hidupnya, dunia dan akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai penuntut ilmu jangan seperti orang awam. Ya. Bangun sepertiga malam yang akhir, minimal salat witir satu rakaat. Gitu, ya. Jangan pernah tinggalkan salat malam dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berdoa kepada malaikat, kepada orang soleh yang telah mati, atau kepada siapa saja selain Allah. Siapapun selain Allah yang seseorang berdoa kepada mereka, mereka tidak akan pernah mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah mendengarkan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Seandainya pun mereka mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa-doanya. Ya, mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa-doanya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam kitabnya, "Wallazina tad'una min duni." Surah Fatir ayat 13. Surah Fatir ayat 13. Ini untuk menguatkan kita agar kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita hanya bergantung hati kita hanya kepada Allah, menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Dan siapa saja yang kamu seru selain Allah, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali-wali soleh, atau siapa saja selain Allah, apakah itu jin atau yang semisalnya, ma yamlikuna min qitmir, mereka sama sekali tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Mereka tidak bisa menciptakan apapun walaupun setipis kulit ari. Siapa saja yang diseru selain Allah? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ini untuk membantah orang-orang kuburiyun yang membolehkan berdoa kepada orang-orang yang mati. Ini nas. Manajer ini Aswaja. Aswaja itu pegangannya apa? Pedomannya Aswaja itu apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ojo nyimpang tuh Quran itu Aswaja itu. Ya, ya mungkin Aswaja mungkin ya, asli wejangan Jawa. Mungkin itu ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka selain Allah, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan pernah mendengarkan doa-doa kalian. Ini nas Quran. Siapapun yang berdoa kepada selain Allah itu dia tidak akan pernah mendengarkan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Lalu kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mendengar mastajabu lakum, mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti pada hari kiamat, siapa saja yang diseru selain Allah itu akan mengingkari kesyirikan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Insyaallah, ya. Akan mengingkari kesyirikan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Malaikat akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepada malaikat.
para nabi, para rasul akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepada para nabi dan rasul. Orang-orang wali-wali soleh yang telah mati nanti pada hari kiamat akan mengingkari doa-doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepadamu. Ini harus yakin seorang muslim, hendaknya kita menggantungkan hati-hati kita di waktu senang, apalagi di waktu susah, di waktu sempit, hanya kepada Allah. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti mengeluarkan kesulitan yang kita hadapi, pasti. Pasti harus yakin. Cuman kapan waktunya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan. Kapan waktunya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan. Seandainya kita mengalami kesulitan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum datang, kita terus memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya memang Allah Subhanahu wa taala menunda pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu di antara salah satu bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang maknanya, apabila Allah menguji seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Menguji mereka. Jadi ketika seorang muslim mengalami kesulitan, berarti Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada dia. Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia. Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa-dosanya. Dan hendaknya seorang muslim bergantung hanya kepada Allah dan berharap pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya seorang muslim. Jangan kepada selain Allah. Jangan minta-minta kepada manusia, tidak boleh hukumnya. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini ya, banyak orang yang sulit masalah ekonomi dan yang semisalnya. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada manusia, jangan minta-minta kepada manusia. Hukum meminta-minta dalam Islam ini haram hukumnya. Tidak boleh. Hukum meminta-minta kepada manusia ini hukumnya haram. Nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan, mukanya tidak berdaging. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Seorang muslim hanya mengadukan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, begitu juga Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahih ketiganya, dari sahabat Abdullah bin Amr, "Ma zalur rajulu yas'alun nas." Seseorang itu senantiasa minta-minta kepada manusia. Ya, minta-minta ini bahasa agak kerasnya apa ini? Ngemis. Ya. "Hatta ya'tiya yaumal qiyamati." Sehingga nanti dia akan datang dari kiamat, walaisa fi wajhihi muz'atu lahmin, yang di wajahnya itu tidak ada daging, ya, tidak ada dagingnya, masya Allah. Dan orang-orang yang meminta kepada manusia itu hakikatnya dia telah memperbanyak api neraka dalam perutnya, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh dinyatakan saya oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' dari sahabat Sahal bin Al-Hamdaliyah Al-Ansari, "Man sa'ala syai'an," kata Nabi alaihi salatu wassalam, "wa indahu ma yughni," barang siapa minta-minta kepada manusia, minta sesuatu kepada manusia padahal ada sesuatu yang mencukupi dirinya. Nanti apa yang dimaksud mencukupi dirinya dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "fa innama yastaghfiru," maka hakikatnya dia telah memperbanyak min jamri jahannam, memperbanyak api neraka jahannam. Qalu wa ma yughnihi ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dapat mencukupinya? Qala qadaru ma yughaddihi wa yughashshihi, yaitu sekedar
sesuatu yang bisa mencukupinya untuk makan pagi dan makan sore. Jadi kalau seseorang ada makan untuk makan satu hari itu tidak boleh minta-minta. Tidak boleh, wis gak duit-duit belas tapi ono kemangan pagi dan sore hari. Tidak boleh dia minta-minta. Ya, kecuali dia tidak punya makanan sama sekali yang mengharuskan dia untuk minta. Itu pun untuk hanya memenuhi perutnya saja. Jadi kalau seseorang punya makanan, suka punya uang sama sekali ini, tapi punya makanan untuk dimakan pagi dan sore hari, maka haram baginya untuk meminta-minta. Kalau sampai seseorang ada makanan untuk pagi dan sore hari dan dia meminta kepada orang lain, dia itu sama saja memperbanyak bara api neraka jahanam. Ya, boleh. Apalagi di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang yang minta-minta. Terus mengatasnamakan sumbangan mana? Nah itu. Mengatasnamakan sumbangan. Ya. Apalagi buka lagi sumbangan untuk bantuan ini gitu ya. Nanti disalurkan di sana sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Terus enggak tahu uangnya itu disalurkan temenan apa enggak. Gitu. Kira-kira orang seperti itu makan enggak dari uang seperti itu? Makan atau tidak? Dari minta-minta seperti itu loh. Katakanlah minta sumbangan untuk bantuan di mana misalkan? Di Semeru kayak kemarin tuh. Sampai ratusan juta. Terus enggak ada sama sekali laporan keuangan itu jelas. Wis pokoknya disalurno sekian ratus juta. Kira-kira njupuk mangan apa enggak dari situ? Padahal ada sesuatu yang dapat mencukupi dirinya pagi dan sore hari. Engko alasane ana iki itu ku bensin. Yo padha karo njupuk duite kok ngono. Ya, namanya buka sumbangan, buka donasi itu sosial. Sosial. Ya, perkara sosial ini. Kalau perkara sosial, seseorang boleh gak ngambil untung dari perkara sosial? Berarti kan bisnis kalau seperti itu ngambil untung. Bisnis itu bukan sosial. Makanya sekarang itu bisnis di atas namakan donasi dan sumbangan. Ini sing akeh. Ya, ini yang banyak. Main-main orang-orang seperti itu ya. Insyaallah. Main-main dengan harta manusia. Na'udzubillah mithalik. Ya. Alasannya kok gaya transportasi. Ya, alasannya gaya tuku bensin. Alasannya gaya tuku mangan gitu untuk panitia. Padahal mereka mengatasnamakan donasi atau sumbangan. Kecuali membuka donasi sumbangan plus untuk makan kami panitia, baru gak apa-apa. Ya, tapi wani ya buka ana tulisane ngono. Ya, untuk makan kami gitu loh. Tapi kan kudu transparan saja nih, jujur. Seorang muslim ini harus jujur. Le atas nama donasi sumbangan yo full untuk donasi sumbangan. Ojo dijopok satu rupiah pun. Ya. Itu sama saja memakan harta manusia tanpa hak. Ya. Tanpa hak. Ya. Karena banyak yang seperti ini. Ya. Apalagi para penuntut ilmu. Enggak usahlah seperti itu para penuntut ilmu. Kira-kira kalau misalkan para pelajar seperti kita ini tidak membuka seperti itu, orang-orang yang tertimpa musibah, kira-kira enggak ono asing bantu. Gimana jawabannya? Pasti ada kan. Tapi sekarang berlomba-lomba wong, berlomba-lomba buka donasi. Ya. Sajane kan ditulisi kudune, plus sambil bayaranku ngono lho. Iya. Ngono sing jujur lah. Iya. Buka donasi gak disalurno kabeh. Iya. Digawe mangan saloh ya. Mbek gawe marung ya. Engko lek sisa buat jalan-jalan ya. Kan rusak gak karu-karuan iki. Ya, ngono jarine pelajar ilmu. Weh, ngaku manhaj salaf maneh. Ing rusak wong-wong ini ya. Ngerusak belajarlah sing bener gitu ya. Terus kita gak usah ikut-ikutan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu untuk membantu, langsung aja bantu datangi sana. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Jadi saya ini minta-minta atas nama yang lain gitu ya. Yusammuna bi ghairi ismiha. Menamakan sesuatu bukan dengan namanya. Ayo njaluk tapi dinamakan buka donasi. Ya. Kira-kira makan enggak kira-kira seperti itu? Mangan apa enggak? Yo mangan. Iya. Makan itu pasti. Gemarung iku saloke ya.
itu makan dari hasil jerih payah orang dengan cara menipu lagi mengatasnamakan sumbangan donasi. Ya kecuali itu mang loh ditambahi plus untuk gaji saya, plus untuk sego bungkusan saya gitu loh ya. Itu seharusnya jujur. Harus amanah. Jujur. Gitu. Dan kita harus ingat ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Jujur. Ini merupakan asasnya seluruh kebaikan. Dan berdusta itu asasnya seluruh keburukan. Terus kita ingatin. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, as-sidqu asasul hasanat wal kadhibu asasus sayyiat. Kejujuran itu merupakan pokoknya kebaikan. Orang kalau jujur itu pasti akan mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Dirinya akan terarahkan kepada kebaikan. Tapi kalau seseorang itu dusta, berbohong, itu akan terarahkan kepada berbagai macam keburukan. Berbagai macam keburukan. Seorang muslim itu harus menghiasi dirinya dengan kejujuran. Harus menghiasi dirinya dengan kejujuran. Gak boleh berbohong dalam segala hal. Apalagi berdusta, berbohong atas nama agama. Atas nama agama lagi, insyaallah. Gak boleh yang seperti itu. Ya, gak boleh. Nah, kita penuntut ilmu seperti kita ini sibuk saja dengan belajar ilmu. Ya. Ini seandainya sampai dikatakan oleh ahli ilmu, seandainya kita dalam waktu sehari 24 jam kita sibuk dengan ilmu ini saja, sampai mati kita tidak akan menguasai seluruh ilmu agama ini. Sampai mati 24 jam kita sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, 24 jam sepanjang hidup kita, kita tidak akan mampu menguasai seluruh Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau seandainya kita sibuk 24 jam. Lalu bagaimana kalau kita dengan adanya kesibukan yang lain? Ngurusi istri, ngurusi anak, harus kerja, harus istirahat, harus tidur, dan yang semisalnya. Kan gak penuh 24 jam. Gak penuh 24 jam. Kenapa kita berleha-leha, bersantai-santai untuk mempelajari agama ini? Yeah. Banyak menyia-nyiakan waktu untuk mempelajari ilmu agama ini. Banyak melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Nah, seorang pelajar seperti kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan sibukkan dengan ilmu. Mendatangi majelis ilmu, banyak membaca kitab-kitab para ulama. Begitu seharusnya. Seorang pelajar jangan sibukkan dengan hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang menambah dosa. Ya. Mesti buka donasi wis wake ratusan orang. Bahkan disebutkan kemarin yang Semeru itu sampai bingung mau bantu apa. Ya, semua sembako apa keperluan sudah dipenuhi. Sementara orang membuka donasi terus mengucur dananya. Nah, terus nang di duwe. Itu ya. Terus kemana itu? Itu uang banyak orang. Insyaallah. Nah, kita sibuk aja dengan belajar ilmu. Terus sebenarnya yang berikutnya, yang kedua, poin yang kedua. Nah, ini tentang masalah tawakul, tawakal. Wa ja'a fi kitabil mihnah. Disebutkan di dalam kitab Al-Mihnah li Hambal, yang ditulis oleh Hambal. Hambal ini sepupunya Imam Ahmad, ya. Namanya seperti nama kakeknya Imam Ahmad. Sepupunya Imam Ahmad. Annal Imam Ahmad qala. Bahwasanya Imam Ahmad pernah berkata, lam yazalillahu azza wa jalla mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara. Wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluqin wa ala kulli jihatin. Dari semua sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan dengan huruf. Karena ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Allah berbicara tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Insyaallah ya. Mereka berbicara dengan tanpa ilmu,
tentang Allah Rabbul Alamin. Wala yusafullahu bi syai'in aktsaru mimma wasafa bihi nafsahu 'azza wa jalla. Dan Allah Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan sesuatu yang lebih dari itu, dari apa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya sendiri. Jadi seorang muslim tidak boleh mensifati Allah tidak sebagaimana yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Itu sama saja berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu, dan itu merupakan kebodohan dan kelancangan. Kebodohan dan kelancangan. Jadi kita tidak boleh berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya tidak seperti apa yang Allah Ta'ala khabarkan di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Tidak boleh. Kita ini berbicara Rabbul Alamin. Terus kemudian yang berikutnya, wa aurada ibnu Abi Ya'la an Abi Bakr al-Marwazi. Al-Imam ibnu Abi Ya'la telah meriwayatkan, telah menyebutkan dari Abu Bakar al-Marwazi. Qala, dia berkata, sa'altu Ahmad ibn Hanbalin anil ahadith. Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Imam Ahmad Abu Bakar al-Marwazi. Anil ahadis, tentang hadis-hadis, allati tarudduha al-jamiyatu, yang telah ditolak oleh orang-orang jamiyah. Fis sifat, tentang sifat-sifat Allah. Waru'yati, tentang melihat Allah nanti pada hari kiamat. Wal isra, tentang kisah isra, isra dan mi'rad. Wal qissatil arsh, dan tentang kisah tentang arsh. Fasahaha wa qala, maka Imam Ahmad menyatakan itu semua benar, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang semua sifat-sifat Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, kita imani sesuai dengan zahir nas. Rasulullah mengkhabarkan bahwa nanti Allah akan dilihat pada hari kiamat oleh para penghuni surga, maka kita imani Allah akan dilihat oleh para penghuni surga dengan mata-mata kepala mereka. Innakum satarauna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Tauhid. Kemudian juga dalam hadis yang lain, innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Hadis ini juga sahih dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Maka kalian tidak akan berdesak-desakan ketika kalian melihat Allah. Kalau kita melihat bulan ke arah mana? Hah? Ke atas. Seperti itulah nanti penghuni surga memandang Allah Subhanahu wa taala ke arah atas. Dan ini juga salah satu dalil yang menunjukkan sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Karena sebagian ahlul bid'ah mengingkari Allah itu bisa dilihat, cuman tidak dari arah manapun. Bisa nggak kita memahami kalimat ini? Allah itu bisa didelok tapi gak tekok dindi gitu loh. Lagi orang bingung aja nih ya. Orang mabuk ini ya. Akan ngombe gitu ya. Itu. Orang bingung seperti ini. Terus kemudian yang terakhir, waqala, Imam Ahmad mengatakan, talaqqat hal ummatu bil qabul. Umat atau kaum muslimin menerima itu semua. Maksudnya kaum muslimin di zaman beliau, ahlu sunnah. Wa tamurrul akhbar kama ja'at, dan kaum muslimin menerima sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana nas itu telah datang. Memahami perkara-perkara gaib, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tentang ru'yah, tentang isra mi'rad dan yang semisalnya, tentang perkara-perkara gaib, seorang muslim ahlu sunnah mengimani sesuai zahir nas. Ya. Mengimani sesuai zahir nas, tidak perlu ditakwil, tidak perlu diingkari, tidak perlu dirubah-rubah maknanya. Imani sesuai zahir nas. Allah menyatakan bahwa dia tinggi di atas semua makhluknya, kita imani Allah tinggi di atas semua makhluknya. Allah mengkhabarkan dia memiliki wajah, wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya, kita imani Allah memiliki wajah. Dan semua nama-nama dan sifat-sifatnya dan berbagai macam perkara gaib yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita imani sesuai
dhahir nas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, di atas jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.